Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak di channel Raja Hewan. Wadidaw, coba lihat teman-teman, di depan kakak banyak sekali mobil truk oleng, widih, yang mengangkut hewan-hewan lucu. Ayo bantu kakak untuk menekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya teman-teman, supaya kalian mengetahui video-video terbaru dari kakak. Mantap. Nah teman-teman, ayo kita memasukkan hewannya ke dalam rumah warna-warni. Widih widih, kita dimulai dari sebelah sana teman-teman. Wow, sangat mantul. Kita berangkat bermain sambil belajar. Wow, coba lihat, di mobil truk oleng banyak sekali hewan. Kita ambil. Wadidaw, ternyata nama hewan ini si singa. Widih, kakak menyimpannya di sini. Keren sekali teman-teman. Nah teman-teman, lanjut lagi ya. Wow, coba lihat, ada hewan yang sangat gemuk sekali. Widih, namanya badak bercula dua. Nah, teman-teman, kakak menyimpannya di sini, di rumah yang berwarna pink. Sangat-sangat keren. Wow, mantul. Nah, teman-teman, kita ambil hewan lagi. Wadidaw, coba lihat, ada hewan teman-teman yang berwarna hijau, namanya sapi perah. Wow, sapi perah suka memakan rumput. Keren sekali teman-teman. Nah, kakak menyimpannya di sini, di rumah yang berwarna pink. Wow, sangat mantul. Kita lanjut lagi teman-teman. Wadidaw, ada hewan. Widih widih, namanya unta. Kakak menyimpannya di sini. Wow, sangat keren. Nah teman-teman, lanjut lagi. Wow, coba lihat, ada hewan yang berwarna loreng. Kakak ambil. Widih widih, namanya harimau. Mantul, kakak menyimpannya di sini. Widih widih. Nah teman-teman, lanjut lagi. Kira-kira ada hewan apa lagi ya? Wow, sangat-sangat lucu, berwarna biru. Widih widih, namanya anak anjing. Wow, anak anjing memakai kacamata. Keren. Kakak menyimpannya di sini, di rumah yang berwarna biru. Wadidaw, ada hewan nak. Ada hewan teman-teman yang sangat-sangat lucu, namanya sapi penghasil susu. Widih, nah kalian harus rajin minum susu supaya sehat. Wow, sangat keren. Nah, lanjut lagi teman-teman. Ada hewan apa lagi ya? Wadidaw, coba lihat, ada hewan yang sangat gemuk sekali, berwarna kuning, namanya indukan bebek. Wadidaw, kakak menyimpannya di sini. Keren. Lanjut lagi teman-teman, kira-kira ada hewan apa lagi? Wadidaw, coba lihat, ada hewan yang berwarna kuning lagi. Widih widih, namanya anak ayam. Nah teman-teman, kakak menyimpannya di sini ya, di rumah yang berwarna hijau, pintunya berwarna biru teman-teman. Mantap.
Lanjut lagi teman-teman, kira-kira ada hewan apa lagi? Widih widih, coba lihat, ada hewan teman-teman sangat besar sekali, namanya mamut. Kakak menyimpannya di sini, di pintu yang berwarna ungu. Mantap. Lanjut lagi teman-teman, coba lihat, ada hewan. Wadidaw, hewannya hewan apa ya? Wow, sangat susah mengeluarkannya teman-teman. Widih, ternyata hewannya sedang berantem. Wow, jangan berantem hewan, tidak baik. Nah, ya keluar kau. Iya benar teman-teman, hewannya sedang berantem. Berantem, jadi kalian jangan berantem ya, tidak baik. Wow, nama hewan ini kerbau. Kakak menyimpannya di sini, di rumah yang berwarna kuning. Mantul, mantap betul. Nah teman-teman, lanjut lagi, ada hewan lagi yang sangat besar, namanya gajah. Nah teman-teman, kakak menyimpannya di sini, si gajahnya. Wadidaw, di pintu yang berwarna hijau. Keren sekali teman-teman. Lanjut lagi ya. Wow, coba lihat, ada yang sedang tertidur. Wadidaw, namanya hewan hyena. Kakak menyimpannya di sini, di pintu yang berwarna pink. Widih widih, sangat mantul. Nah teman-teman, lanjut lagi ya, ada hewan yang sangat panjang. Wadidaw, namanya buaya. Mantul. Nah teman-teman, baiklah, di sini kakak sudah memasukkan hewannya ke dalam rumah warna-warni. Wadidaw, truk olengnya sudah kosong ya teman-teman. Ayo kita berangkat bersama Pak Supir. Pak Supir, berangkat.